highlight. Membahas momen-momen seru yang ada di layar kaca Anda yang masih fresh selama seminggu kemarin. Hanya di Net Weekly Highlight. Sekarang saya akan buat masakan buat Anda. Salah satu makanan favorit saya dari untuk saya mengenang masa lalu, Chef Chandra berencana membuat jajanan kesukaannya saat bangku sekolah dulu, yang biasa dia beli di gerobak kayu bertuliskan mie ayam. Untuk rahasia saya, jadi kalau saya bikin mie ayam, saya tambahkan bawang goreng. Dimasak dengan ala chef table, Chef Chandra menghidupkan kembali makanan favoritnya dulu. Sedap banget ya kayaknya. Chef Chandra aja makannya sampai keringetan. Enak banget. Dengan tempat kerja yang nyaman, kerjaan pasti lebih lancar. Tim desain kali ini mengajak Good People untuk menata meja kerja supaya kerja bisa lebih nyaman. Gak cuman itu, kita juga diajak melihat salah satu desain kantor unik yang ada di ibu kota. Kerja pasti jadi lebih semangat dong. Marsha dan Sinta ngajak kita jalan-jalan ke taman wisata yang terkenal di Jakarta. Dufan. Masih ada pengunjung lainnya, seru banget ya main di wahana ekstrim yang satu ini. Semua wahana dari yang lucu-lucu sampai yang paling menegangkan bakalan dicoba. Walaupun Sinta gak berani naik wahana korak-korak. Gak cuman itu, Marsha juga dikasih tantangan pas naik wahana gak boleh teriak tapi harus nyanyi. Bu, kalau cabai-cabai bisa bikin rileks gak, Bu? Kalau jarang sekali gue lihat orang-orang pejabat, orang-orang pembesar itu. Kalau gimana, Desta? Ayo, siapa yang masih ingat acara Tonight Show pertama Vincent dan Desta? Kalau ingat, kalian kenal dong bintang tamu yang satu ini? Desta adalah Desta, Vincent adalah Vincent. Dan akhirnya Vincent dan Desta. Iya, setelah 2 tahun Vincent Desta jadi host, Alvin Adam muncul lagi di Tonight Show. Saat ngobrol ini gerak sendiri ikutin. Ngapa-ngapain. Benar-benar. Nah ini flow-nya dengan enak. Ini seru juga sih. Gak, memang betul. Gini apa? Dia gak pernah cerita tuh kalau dia punya pacar. Lu gak diakuin kali, bro. Yang nganterin kamu nanti siapa? Reza atau Bobby? Lagi ada Tania nih di rumahnya Bastian Bintang. Dan bawa cerita seru juga loh. Soalnya Tania berhasil bikin Bobby cemburu sama kenalan kakak seniornya. Kamu kan cowok pengertian. Dah, Bob. Loh, gimana? Bukannya kamu mau keluar sama Reza? Kasihan ya Bobby diduain gitu. Masalah ini juga bikin heboh seisi rumah deh. Kamu dengerin dulu, Kak Reza itu udah terlanjur janji sama aku, baru kamu ngajakin aku jalan. Tania akhirnya milih yang mana ya? Bobby atau... Hei. Dia salah apa? Kenapa lu bentak-bentak dia? Ya lu ngapain megang-megang dia? Dia suka-suka gue, lu juga bukan pacarnya. Gue pacarnya ya? Lu bukan pacarnya. Tania, lu gak pernah ngomong apa? Itulah Net Weekly Highlight minggu ini. Jangan lupa subscribe karena kami akan selalu membahas keseruan yang ada di net selama seminggu kemarin supaya kamu nggak ketinggalan. Cinta lo. Cinta. Love. Patah. Cinta hati. Sayang. Kekasih. Pacar. Istri. Ditinggal. Pergi.